keluar dari hari ini kita kan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengulang beberapa huruf. Masih ingat huruf vokal A, bunyinya sama A. Konsonan B, B. C, C. D, D. E, ada tiga bunyinya. E, E dan E. F, G, 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 G. H, 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 H. I, J, 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 J. K, 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 K. L, E, E, E. M, 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 M. N, 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 N. O, A, A, A. P, 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 P. Q, Q, Q. R, R, S. T, 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 T. U, U, sama we wah 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 x ye 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 dan juga z 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 Z, zebra dan juga zebra. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tuliskan seperti ini. Kita buat garis tidur, garis miring, garis tidur lagi, sekali lagi, garis tidur, garis miring, garis tidur lagi. Ini adalah Z besar. Kalau Z kecil, kita buat ukurannya lebih kecil seperti ini. Ini adalah contoh-contoh transportasi di darat. Ada becak, ada bis, di sini ada bis tingkat ya, ada mobil, ada sepeda dan juga ada motor. Kalau motor kita bisa hitung rodanya ada 2, 1, 2. Sepeda juga ada 2, 1, 2. Kalau becak di sini ada roda 3, 1, 2, 3. Kalau mobil rodanya ada 4 ya. Ini satu sisi kita bisa melihat 2, di sisi yang lain ada 2 juga. Jadi 4, 1, 2 sebelah sini, 3 dan 4 sebelah sana. Untuk bis sama dengan mobil, rodanya ada 4. Kita bisa kemana-mana dengan menggunakan kendaraan-kendaraan ini. Ini adalah kendaraan modern ya. Tapi kalau becak, ini semuanya menggunakan mesin. Ini untuk sepeda dan becak di kayu. Kita menggunakan kaki untuk mengayunya agar bisa berjalan. Tapi kalau motor, mobil dan bis menggunakan mesin dengan bensin. Ini adalah kendaraan di darat. Kita perhatikan gambar bisnya. Coba bagaimana cara menuliskan bis. Kita tuliskan B, bi. Setelah bis, untuk menuliskan bis, B-nya sudah ada, bi. Jadi B, I, bi. Bis berarti diikuti dengan huruf S. Bis. Kalau ini gambar apa? Masih ingat gambar beca. Bagaimana cara menuliskan beca? B berarti B, 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 B. B berarti B dengan E. B, E, beca. C, A, ca. Ca berarti kita tuliskan ke untuk beca. Kalau ini masih ingat gambar apa? Ya, mobil. Kita bunyikan hurufnya untuk menulis. Mo, o, bi berarti B dan I, mobil. Ditambahkan L, mobil. Selanjutnya ada sepeda. Bagaimana menuliskan sepeda? Se berarti diikuti dengan E. Sepe, poh, poh, poh. Dan E, da, de. A, sepeda. Kalau ini gambar apa ya? Oh, motor. Bagaimana menuliskan motor? Mo, o, to, t, o, r, motor. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan tanggal. Selanjutnya adalah menulis sesuai contoh. Seperti tadi kita contohkan garis tidur, garis miring, garis tidur. Sama garis tidur, garis miring, garis tidur. Untuk Z-nya
kita tuliskan kecil seperti ini. Nah, kemudian kita akan menuliskan alat transportasi sesuai gambarnya. Masih ingat gambar sepeda? Masih ingat cara menuliskannya? Se, se, s, e, p, berarti peh dan eda, sepeda. Kalau ini gambar apa? Beca, beb, e, beca, ca, beca. Kita tulis tambahkan k, beca. Ini dia yang mudah, gambar bis, beh, i, bi, dan tambahkan s, bis. Setelah selesai, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum.